antara kita. Sudahlah. Aku tak tahulah. Dia tak tahulah apa masalah rumah tangga kau ni. Ni, tengok apa hati risau ni pasal Rina ni. Doktor, macam mana keadaan dia? Tak ada apa. Dia cuma demam panas saja. Habis bintik-bintik kat muka dia tu macam mana? Saya dah tengok bintik-bintik tu. Macam tanda demam campak. Tapi yang heran tu, dekat muka saja ada tanda macam tu. Tangan, badan semua tak ada pula. Macam nilah. Saya rasa cik bawa dia ke hospital untuk menjalani pemeriksaan lanjut. Terima kasihlah doktor. Sati, tolong hantar doktor ke bawah. Sekarang. Apa benda lagi penting daripada Rina dengan Joey? Iskandar, please. Please focus, okay? Tadi Rina beritahu I yang Joey dah buat something dekat you. Buat apa? I tak pasti, tapi Kak Rina cakap yang Joey pergi jumpa Bomo supaya rapatkan hubungan you dengan dia. Sati merepek apa ni? I bukan merepek lah. Cuba tengok Kak Rina tadi. I tengok tak keadaan dia? Bila nak beritahu I pasal perbuatan Joey, tiba-tiba dia mengerang. Macam ada benda je serang dia. Apa benda yang serang dia? Zati, doktor sendiri cakap yang dia kena demam campak je. Iskandar? Ya. Zati? Ya. Ada apa ni? Tak ada apa ya. Ya. Please nak keluar dulu. Macam mana ini? Zati pun dah tahu sekarang ni. Dah tentu dia akan beritahu kat Iskandar. Jangan risau, betulnya. Kalaupun Zek tu bagi tahu Iskandar, Iskandar takkan percaya semua tu. Nek, apa kata kalau Nek suruh je Iskandar jumpa Nenek kat sini? Macam Nenek suruh bagi tu lepas kena jarum. Kau fikir orang yang kena cucuk jarum tu senang-senang lebih ngacak ke aku? Kalau begitu, tak payah aku susah payah panggil kau datang sini suruh godek Iskandar. Apa yang susah sangat? Tapi Bagio tu senang-senang je boleh datang sini. Bagio tu semangatnya lemah. Tapi Iskandar tidak. Dari kecil dia memang dah ada pengalaman. Jadi dia tak boleh buat begitu. Alah,
Habis tu nak buat macam mana lagi ni, Nek? Eh, kau jangan cuba nak mengajar aku, Nek. Ni bukan nak mengajar, Nek. Sekarang ni keadaan dah makin teruk. Bukan setakat Zati je. Si Rina tu pun dah berani nak dedahkan semua. Nanti Anita tu lagilah akan buat benda yang sama. Dia sempat ke? Kalau dia berani buka mulut lepas ni, dia akan mati. Kau kena teruskan juga kerja kau macam biasa. Itu kalau kau nak jadi permaisuri. Kau kodilah Iskandar. Nampaknya Iskandar sekarang dah macam budak jatuh hati milik kau. Jadi, kalau kau tak lakukan sekarang, kau nak cuba tarik diri. Kau tak dapat apa-apa lah. Dan kau sekali musnah. Jarum biasa je, Kak Ma. Tu yang Kak Ma sepesalah tu. Kenapa ni? Zati, sebelum Kak Ma cerita ni, Zati janji dengan Kak Ma jangan cerita dengan orang lain, eh? Cerita apa? Iskandar pernah tak cerita dengan Zati tentang sumpahan Abang Bagio? Abang Bagio ada sumpahan ke? Yang buat Kak Ma risau ni. Zati ingat lagi tak? Pasal bayang-bayang yang Kak Ma pernah cerita tu. Kak Ma cakap Kak Ma salah faham je pasal benda tu. Tak. Sebenarnya memang benar pun Kak Ma nampak bayang-bayang tu. Abang Bagio pun dah mengaku. Tu adalah sebahagian daripada roh yang ada dalam badan dia tu. Sumpahan. Semua ni macam ada apa-apa jika Kak Ma. Itulah, Abang Bagio dah pesan Kak Ma jangan cerita apa-apa pasal hal ni. Tapi lepas Kak Ma jumpa jarum ni, Kak Ma tu jadi sebesalah lah Zati. Tapi jarum ni jarum biasa je, Kak Ma. Memang pun. Tapi Zati, setahu Kak Ma, Kak Ma tak pernah simpan satu jarum pun dalam rumah ni, Zati. Lagipun Zati, Kak Ma pernah nampak jarum macam ni kat belakang cuping telinga Abang Bagio. Belakang cuping telinga? Memang tak masuk akal, Zati. Tapi jarum ni tercucuk kat belakang cuping telinga Abang Bagio. Yang sebahagiannya ada kat dalam. Masuk Kak Ma? Macam ni lah, Zati. Sebelum ni kan Kak Ma dengan Abang Bagio selalu bergaduh. Kita selalu tak sepahaman. Tapi sejak lemenjak ni, dia macam elok je. Bila fikir balik, dia punya perubahan tu cara mendadak, Kak Ma rasa lain macam lah. Rasa macam dia kena guna-guna je. Zati rasa bukan Abang Bagio je lah, Kak Ma. Lately ni, Zati tengok Iskandar pun dah berubah banyak sangat. Lepas tu tadi, tadi Rina nak bagi tahu Kak Zati perbuatan Jemi tiba-tiba dia pengsan. Kak Ma rasa diorang ada kena-kena ke? Senang Zati macam ni lah. Balik sekarang, Zati tengok belakang telinga Iskandar. Ha, kat cuping dia tu. Kalau ada jarum, maknanya betul lah. Diorang ni kena guna-guna. Kenapa Juhi tak nak balik rumah ni? Tak adalah. Semua orang mesti dah tuduh Joey yang bukan-bukan, kan? Alah, Joey pedulikan semua tu. Kalau orang lain, Joey memang tak peduli. Tapi kalau Zati sendiri yang tuduh Joey, Is mesti percaya, kan? Sebab dia isteri Is. Apa yang Zati dah beritahu kat Is? Joey, semua tu tak penting, okay? Yang penting sekarang ni keselamatan Joey. Kita balik rumah dulu, dan kita bincang. Joey memang akan balik, tapi bukan untuk bincang. Joey nak kemaskan semua barang, lepas tu nak tinggalkan tempat ni. Joey dah tak percaya kat semua orang. Kecuali Is je. Joey nak pergi mana? Joey pun tak tahu. Tapi kalau Is sudi, bolehlah
Joey ikut Is balik Mai Sulu. Tak apalah. Joey faham. Joey tak nak paksa. Is tak payah lagi pasal Joey, ya? Joey. Joey, tunggu. Wak, saya minta maaf banyak. Saya terpaksa. Kau dah buat keputusan. Kemaskan je barang kau dan terus perambus dari sini. Jangan, Is. Fikir betul-betul semuanya. Jangan buat keputusan melulu. Cepat, Is. Cepat. Dah tak ada masa. Nak gimana ni? Is nak menyendiri, Zati. Tapi kenapa? Is rasa Is tak perlu nak terangkan lagi. Berapa kali Is nak terangkan? You nak pergi dengan Joey, eh? Look, perkara ni tak ada kena-mengena dengan Joey. Memang Is nak pergi. Kenapa? Ada benda kat belakang telinga you. Apa kata you cuba tenang, biar I keluarkan kejap, eh? Ada apa? Nanti you tahulah. Iqbal, kau dengar sini baik-baik.
Zati. Ya, Farah. Abang. Boleh kita jumpa sekejap, abang? Kenapa? Farah dah fikir panjang-panjang. Farah rasa Farah dah buat keputusan. Keputusan apa? Kita jumpa dulu ya, bang. Tapi. Berapa kali kau nak cakap tapi? Ha? Nenek dah pesan kan? Kau dengar sini baik-baik eh. Kau masih ada kerja lagi belum selesai. Faham? Masak-masaknya Ihsan. Memang jodoh Farah dengan Ihsan. Bukan dengan Ipan. Bukan dengan orang lain. Nak tukar fikiran? Tak adalah. Abang tengah terfikir pasal Anita. Itulah. Farah pun kesian sangat tengok Anita tu. Biarlah Farah. Biar abang lukakan hati dia sekarang daripada abang terus lukakan perasaan dia selama ni. Tapi kan bang, dia kan dah tunggu abang bertahun-tahun. Dia akan marah. Tapi dia akan faham. Jauh di sudut hati dia, dia tahu abang cintakan Farah. Ibang macam mana? Awal-awal lagi Farah dah bagi tahu ibang. Abang janganlah risau pasal tu. Perkara ni akan dapat diselesaikan dengan secepat mungkin. Tapi lainlah kalau abang nak bertukar fikiran lagi.
Tak adalah. Abang takkan ubah fikiran. Dan abang akan pastikan yang Farah takkan tukar fikiran lagi selepas ini. Sekejap, bang. Kan aku dah bagi tahu kau, jangan telefon aku dalam waktu yang terdekat ni. Kenapa kau tak faham? Nek, Farah dah hilang, Nek. Eh, bodoh. Dia tak hilang lah. Sekarang ni aku pinjam badan Farah. Tak, Farah dah hilang. Badan nenek pun tak ada kat sini. Yang ada cuma selimut aja. Apa? Itu sebabnya saya call nenek. Macam mana boleh jadi macam tu? Manalah saya tahu. Saya balik je, saya tengok pintu rumah tak berkunci. Farah pun tak dalam bilik. Selimut tu, aku tahu. Dia mesti dah tanggalkan selimut sihir aku tu. Baru dia boleh bergerak. Kau dengar sini, Iqbal. Kau pergi cari dia sekarang juga. Hah? Aku yakin dia masih ada di kawasan yang berdekatan. Macam mana saya nak keluar ni? Zanti ada kat rumah ni. Kau ikatlah dia. Takkan itu pun aku nak ajak kau. Farah kena pergi kolej lah sekarang ni sebab ada hal dekat pejabat. Nanti kita bincang kemudian, bang, eh? Bye. Salah sempat pelik sangat dia ni. Liz, sedar dah? Cui, kita kat mana ni? Rumah? Kita buat apa ke sini? Is, kan Is yang suruh kita pergi sini. Kenapa Is? Lagi klinik tak? Apa yang dah berlaku sebenarnya, Joey? Betul ke Is tak ingat apa-apa? Zati. Is tanpa Zati kan? Is tanpa Zati kan, Joey? Dia pun dah melampau. Apa yang dia buat? Dia marahlah bila dapat tahu kita nak larikan diri. Kita? Kita nak gimana? Kenapa kita nak larikan diri? Is, ni betul tak ingat ke apa ni? Kalau macam ni susah je lah, Joey dah berkorban untuk Is. Kamu cakap apa ni, Joey? Macam ni lah, eh. Joey tak nak paksa Is. Is fikir balik apa yang Is dah janji dengan Joey. Okey? Segala-galanya berjalan dengan baik. Tak apa. Kalau ada apa-apa, jangan lupa telefon aku. Betul ke Iskandar tak ingat apa-apa, Nek? Yang itu kau janganlah risau. Sekarang ni Iskandar ingat apa yang dia buat. Cuma dia ada merasa sedikit bingung. Kenapa dia buat semua tu? Kalau macam tu, macam mana kita nak yakinkan Iskandar yang dia sukakan Joey? Takkan Iskandar nak terima Joey dalam keadaan sekarang ni, Nek? Itu kerja aku. Kerja kau sekarang ni, kau pergi cari badan aku. Badan aku tu dah terlalu lemah, dah tua. Kalau apa-apa terjadi pada badan aku,
selama-lamanya aku akan terperangkap dalam badan Farah. Tapi lainlah kalau kau nak kahwin dengan aku. Apa kau fikir yang aku ni tak laku? Hey, aku pun tak teringinlah nak kahwin dengan kau. Apa yang Ihsan bagi tahu kat nenek tadi? Itu kau tak perlu tahu. Sekarang ni, kau pergi cari badan aku. Saya dah cari nenek tapi tak jumpa. Pergi cari badan aku. Aku tahu dia masih lagi berada di kawasan yang berdekatan. Abi, macam mana dengan Zati, Nek? Nenek boleh uruskan dia? Dah tentu aku boleh. Kau nampak muka aku kan? Zati tu dah jadi kawan baik aku. Nenek nak buat apa dengan dia? Yang itu kau tak perlu tanya. Zati tu terlalu banyak kegunaannya untuk aku. Hai, bang. Lalu tak sedar. Nita, apa kata doktor? Entahlah bang, diorang kata nak buat biopsi. Diorang dah ambil sampel. Nita rehat dulu, tak apa biar abang hantar dia ke bilik. Abang tak payah. Abang sendiri pun orang nak kena papah, ni pula nak papah orang. Tak apalah bang, Nita pergi hantar je. Nita. Ya bang. Abang nak cakap dengan Nita sikit. Sekejap abang, Nita hantar Nina dulu eh. Sekejap Nita tunggu. Ya. Bincang pasal hal perkahwinan kita ke? Abang dah jumpa Farah tadi. Abang dah buat keputusan abang nak kahwin dengan dia. Sampai hati abang buat Nita macam ni. Abang tak boleh nak tipu perasaan abang. Dan abang tak boleh nak tipu perasaan orang lain juga. Macam mana abang boleh jumpa Farah? Kenapa? Abang tak boleh jumpa Farah ke? Tak apalah abang, kalau itu dah keputusan abang. Kita tak nak cakap apa dah. Tak. Kenapa ni, Is? Taklah. Is pun tak tahu macam mana nak mula. Ini pasal Joey ya? Mana kamu tahu? You yang beritahu saya. Apa lagi yang Is beritahu kamu?
takkan you lupa apa yang you beritahu I. Masalahnya, entahlah. Izzah tak boleh percaya apa yang Izzah tahu. Izzah serabut sangat ni. You beritahu I you ada masalah dengan Zati. Dan you dah tak ada perasaan sayang terhadap dia. Semenjak sumpahan tu jadi kat you balik lah. Dan dalam sumpahan tu, you lebih memilih Joey berbanding Zati. Is, you jangan buat I takut. Betul ke you memang betul-betul tak ingat? Is rasa saya ingat. Cuma Is tak percaya yang Is boleh buat keputusan macam tu. Bagi you, Joey tu kakak ipar Is. I rasa tak salah kalau you bercinta dengan Joey. Tak ada Is. Dapat rasa yang Is masih cintakan Zati. I rasa tak. Bagi kamu tahu tak mana Zati sekarang ni? I tak tahu. I nasihatkan you, baiklah. You jangan jumpa Zati buat sementara waktu ni. You pun perlukan masa. You kena fikir masak-masak pasal benda ni. Is dah tahu nak fikir apa dah? Is dah tak tahu macam mana Is nak kena berdepan dengan bapak mentua Is. Tak payah balik rumah. Tidur je kat rumah tu. Is tak nak tinggal dengan Joey dekat situ. Boleh tak Is nak tumpang tidur kat sini? Sorry lah Is. You takkan tak tahu isteri macam mana. Okeylah. Tak apalah kalau macam tu. You nak ke mana ni Is? Macam tu, Nek. Lebih baik Nenek tukar badan Nenek sekarang ni. Tunggu sekejap. Selimut sihir aku ada orang pakai. Engkau tahu tak? Selimut sihir tu sangat berguna dan berjasa pada kita. Bukan setakat boleh tukar badan aja, tapi bahagian badan yang diliputi oleh selimut tu dekat kampung nanti. Rumah kampung nanti. Tapi kenapa? Diam. Sekarang ni badan Zati telah terletih. Tapi Zati kena cari dia juga. Besok aja kita cari Iskandar. Sekarang ni badan Zati dah letih, dah mengantuk. Zati nak cari Iskandar. Kembali ke badan aku.
seluruh sihir aku akan hilang. Kau keluar sekarang. Keluar sekarang. Tutup pintu balik. Keluar. Macam mana kau boleh ada kat sini? Tok, kau nak buat apa dengan kayu tu? Aku dah fikir panjang dah, Iqbal. Aku takkan biarkan perempuan tua tu nak gertak aku. Aku takkan biar dia bermajar lela. Eh, kau ni apa hal ni? Ini semua salah faham je tau. Salah faham apa? Kau tahu tak? Dia tukar badan dia jadi badan Farah. Sekarang nak kahwin dengan Ihsan. Sabar dulu, tak? Sabar dulu. Biar aku terangkan perkara sebenarnya. Belum.